Rabu tanggal 22 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono menyaksikan penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan negara di Auditorium Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Komitmen ini ditandai oleh sejumlah kementerian. Mereka adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala UKP 4 Kuntoro Mangkusubroto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Presiden menyambut baik inisiatif sekaligus pemberlakuan sistem e-audit, online audit, dan berbagai sistem baru lainnya. 10 tahun terakhir ini, progres untuk penertiban, baik yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintah maupun non-pemerintah, itu juga nyata. Saya masih ingat, misalnya, pada awal tahun 2007, ketika saya meminta data kepada Menteri Keuangan tentang aset-aset negara dan juga tentang isu rekening luar, maka waktu itu data itu belum betul-betul well consolidated, belum siap benar. Oleh karena itulah, pada tahun 2007 itu pula, saya keluarkan instruksi kepada Menteri Keuangan untuk menertibkan yang disebut rekening liar menjadi rekening yang sah. Dengan demikian, kita tahu aset kita, keuangan kita, dan kita bisa yakin tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan dari aset dan keuangan negara itu. Telah ditertibkan 46.586 rekening. Setelah dicek, dipelajari, dinilai, maka 9.294 rekening ditutup. Dan kemudian saldo diserahkan kepada kas negara berjumlah 7.178.000.000 sekian miliar dan 11.800.000 sekian ribu dolar Amerika Serikat, yang kalau kita jumlahkan setara dengan 8 triliun rupiah. Aset negara, meskipun belum rampung Pak Hadi dan para pemimpin BPK, tapi sudah banyak yang kita tertibkan yang tadinya antah berantah. Siapa yang memiliki, siapa yang mengelola, dan apa pula kegunaannya, telah kita tertibkan. Saya ingin makin ke depan penertiban ini terus dilakukan, dan pada saatnya nanti negara kita, negara yang kita cintai ini, akan memiliki data yang sahih dan valid menyangkut bukan hanya keuangan negara kita, tapi juga aset-aset negara. Tahun 2005, APBN kita nilainya masih sekitar 400 triliun lebih. Tahun ini, tahun ke-10, itu mendekati 2.000 triliun rupiah. Sistem e-audit dan sistem baru lainnya akan memperkecil celah terjadinya kebocoran dari pemeriksaan BPK. Sebelumnya, sistem informasi dalam melakukan pemeriksaan belum memadai. Setiap instansi atau kementerian dan lembaga memiliki sistem informasi yang memuat data keuangan maupun non-keuangan masing-masing. Kami ingin mewujudkan pemeriksaan akuntabilitas secara sistemik, sehingga tanpa manual, pengiriman data online, sehingga tidak mungkin diintervensi dan tidak subjektif dan objektif. Sehingga hal ini yang akan membuat kita akan patuh, terpaksa patuh, karena seolah ada CCTV di mana-mana.